Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Serbana Service. Kali ini kita akan belajar memperbaiki blender Miyako yang mati total. Kita bongkar dulu blendernya. Kita cek bagian fuse dan lilitannya. Ternyata lilitannya putus. Kita sambung kembali lilitan yang putus. Thank you.
Kita pasang kembali seperti semula. Kita tes dulu blendernya. Alhamdulillah masalah selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video belajar kita kali ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, karena saya pribadi masih dalam proses belajar.